Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review 2 pisau udang jumbo ya. Ini jumbo banget, panjang. Panjang sekitar 29-30 cm. Nah, ini pesenannya Bang Ali sama Bang Encu Bayah. Bang Ali di Lenteng. Ya. Oke. Ini baja per, masih baja per 10 oli. Kayunya kayu kiarang atau kayu johar eksotis. Bisa dilihat urat-uratnya, lihat. Mirip kayu kelapa ya. Ini kayu johar. Oh. Eksotis dia. Mantap. Ini jumbo, panjang banget. Ya, agak tebal. Panjang 29-30 cm. Ya. Lumayan panjang. Ini bahannya bahan golok ya. Bahan golok. Nah, ini udah mantap ini. Pokoknya tuh buat sembeli masuk, tebas-tebasan masuk juga, ini multifungsi masuknya ya, termasuk multifungsi. Nah, tuh tajaman seadanya ya. Ini yang punya Bang Ali, nah, Bang Ali ini ya. Nah, kita udah stropping, udah mulus. Ke plastik udah lancar. Nah, ya. Jadi ini bilah kadang-kadang masuk lubang sarung sini nih, udah tajam ya. Makanya di stropping di rumah ya. Lepas datang. Ya. Nah, ini Bang Cuba ya. Nah, eksotis juga sama. Ya. Oh, eksotis ini panjang banget tuh. Sama aja kayak golok, sekitaran 30 sentian lah ya. Beliau minta agak ngelengkung bilahnya, tadinya minta kayak mirip bulan sabit tesnya. Ya, mulus ya tuh. Kertas tuh, mantap ya. Oke. Pisau udang jumbo baja per 10 oli ya. Kayu kiarang atau kayu johar. Ini Bang Ali di Lenteng, Bang Encu Bayah. Ini kalau yang biasa kan 2,5, yang 25 cm. Ini yang 30 cm-an lah, 29-30. Saya ngambil dari bahan golok ya. Ini panjang banget. Ya. Oke, gitu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.